Jumpa lagi kita. Salam tahniah. Okey, topik hari ni kita bincangkan berapa kos nak buat pagar elektrik di dusun. Okey, macam kebun saya ada 3 hektar. 3 hektar anggaran kos saya pasang sendiri tau. Tak upah orang. RM4,600 kos dia. Sebab saya menggunakan, dia mengikutkan spek. Spek yang kita guna, berapa kuatan ibu api kita, energizer, tiang, setelah poly wire, bateri dan solar. Okey, kalau kita nak buat dalam satu kos dalam satu ekar, kos satu ekar minimum energizer 2 joule. Okey, ada yang kata yang 1.05 kan, saya eloknya 2 joule sebab kita untuk menghalangkan binatang yang contoh macam babi hutan ni, dia kena minimum 2 joule. 2 joule buat 4 line dalam satu ekar. Kalau kita buat 3 line, mungkin monyet, beruk, dia boleh lompat. Jadi selain elok kita buat minimum 4 line. 4 line dah 1 ekar, 2 joule. Bateri kita pakai deep cycle. Jangan pakai bateri kereta. Okay, kalau pakai bateri kereta ni ya, memang tak tahan. Lagi pun spark dia pun, api pun tak tahu apa kuat sangat. Dari pun cepat habis. Kalau deep cycle, dia boleh tahan lama. Dia boleh tahan lebih kurang 5 hingga 6 tahun. Jangka hayat dia memang lama. Dia boleh menyimpan banyak tenaga dalam ni. Berbeza saya pakai dengan bateri kereta dengan ni. Dia punya kekuatan dia kurang sikit. Short dia. Jadi saya syorkan deep cycle bateri. Tak kira lah apa brand pun kan. Tapi deep cycle. Ramai orang nak jimat kan. Beli bateri kereta. Nak pilih energizer 0.5, 1 joule. Dekat 1 joule tu babi tu dia kena jegeli je. Saya cakap tu kalau 1 ekar. Okay, kalau 2 ekar, 2,000 lebih. 2 ekar kita memerlukan 3 joule. 3 joule 4 line. Macam saya 3 ekar, saya pakai 5 joule. Dulu 2 joule. 2 joule tu ada juga masuk. Dia boleh rempuh. Sebab kena kuatan yang spark tu dia tak kuat sangat. Dia punya kejutan tu. Jadi kalau kena 5 joule ni, saya ingat dia tak datang dah. Nampak wayar kuning tu pun tak datang lah. Tak berani. Saya pernah lupa tutup tau. Dalam 3-4 hari dia datang balik, lupa tutup. Tapi dia tak masuk. Sebab apa? Dia tengok wayar kuning tu, dia takut. Dia kena 5 joule. Jadi kita tak perlu bawa keluar modal 2-3 kali. Lalu kita pakai 0.5, 1 joule. Memang orang kata boleh-boleh kan. Tapi kita tengok, ada masuk. Ada juga masuk kan. Jadi ada orang cakap kena upgrade. Jadi ada 2 kali modal kan. Tapi alah-alah kita pakai, biar joule yang kuat. Kita boleh buat 4 line, 5 line, 6 line pun boleh, tak masalah. Selelok lah buat 4 line lah. Okey, jom kita tengok berapa kos dia nanti. Okey, kita tengok sini. Ini adalah poly wire. Poly wire pun memang banyak jenis. Ada steel, aluminium dan tensil. Okey, sekarang kita guna tengok poly wire. Ada poly wire yang berharga RM120 silap je. Okey, kita tengok perbezaan dia. Tengok dia punya dawai dia. Kecil. Ada 3 dawai silap dia. Kecil kan. Atau besi ke steel ke. Material yang plastik ni, yang saya ingat plastik ni. Berbanding dengan brand saya pakai ni, poly wire dari Zareba. Zareba tu company dari Australia. Memang top. Okey, kita boleh tengok ni dawai dia berbeza mana. Dawai dia besar-besar dalam ni. Ini ada aluminium. Aluminium memang terbaik lah kalau nak buat untuk pagar elektrik. Kalau guna poly wire. Dalam ni pun ada aluminium. Bahan dia dari nylon. Memang tahan. Lihat, susah nak putus ni. Memang kuat. Lalang kita nak pakai kan. Polywire ni ada waranti selama 5 tahun. Satu gulung 400 meter, harga dia RM220. 400 meter. Banding kalau polywire jenis biasa ni, 500 meter RM120. Tapi kita boleh tengok kualiti dia.
Boleh tengok kualiti dah bahan material dia. Okey, kita tengok. Okey, ini poliwire biasa kita tengok. Dia berbulu-bulu. Poliwire jenis ni, Zareba, buat tersusun cantik je. Tapi ikut pada kemampuan kita lah. Kita nak pasang dari kita punya bajet lah. Macam ni pun boleh, tak ada masalah. Tapi bagi saya alang-alang kalau kita nak pasang di dusun ni, biarlah yang sekali je bayar. Tak perlu berulang kali. Kita berkulah duit nak tukar poliwire ni, poliwire ni. Okay, bajet yang, bila kita ada bajet sikit lah, kita menggunakan tiang besi. Nampak? Tiang besi, kita menggunakan insulator. Nampak? Kalau PVC, kita hanya ikat menggunakan cable tie sahaja. Cable tie. Cuma ikat je. Tapi kelebihan dia, kita baik kita pasang tiang besi kalau ada modal sikit lah. Sebab kita boleh mengikat je. Contoh macam ni, kita dah pasang lah. Kita tarik je, bagi tegang macam ni. Kita pusing je. Sebab dia tak ikat macam cable tie. Cable tie kena cari satu batang tu. Pusing. Okay, jom kita tengok. Tengok lagi. Oh, ni mesti hujan tau. Malah hujan ni. Babi-babi banyak lah sini. Tapi babi tak berani jalan sini. Dia tengok. Wire aku, poliwire ni pun jalan takut. Nampak. Nampak dia ada kesan dia sini. Nampak. Ni kebun sebelah. Kebun sebelah ni dia kata dia nak tengok dulu. Tak apalah nak tengok. Habis satu dusun babi makan buah, baru nak pasang lah. Mula-mula saya pasang pakai elektrik ya, dusun dia. Semua tak yakin. Oh, kata babi ni pasang motor tu boleh rempuh apa. Lepas saya guna dia berkata 8 bulan dah musim buah lah. Biji buah saya pun babi dia pun tak makan. Sebab ada pagar elektrik. Baru dusun sebelah ni tak pasang. Nampak? Dusun sebelah. Ini memang kos dia agak tinggi sikit. Sebab dia menggunakan tiang besi. Nampak? Memang agak kemas lah. Sebab dia pakai insulator ni banyak. Satu tiang pakai 4 batang. Beratus tiang ni. Dusun ni 8 ekor tak silap saya. Kemas tak? Kalau tiang besi, tiang besi kita pakai insulator lagi mudah. Kita pasang poliwire ni, kita tarik bagi tegang. Kalau pakai PVC, satu-satu kita tarik bagi tegang sampai di atas sana tu. Poliwire dia. Poliwire dia saya ingat dari China. Silap. Dia kata heavy duty. Tapi material plastik. Boleh juga ni nampak. Punya dawai dia. Besar. Alang-alang nak pakai, saya kata tak ada. Beli yang kuat sikit lah. Tak perlu yang kita bajet-bajet. Sebab saiz besar pun. Isu dalam pakai dalam 1 tahun 2 tahun dia reput. Kita nak buat balik. Oh, lagi makan mudah. Ini kena pakai 500 meter. Satu roll 500 meter. 6 roll. Buat 4 line. Sampai ke bukit sana tu. Keliling.
Dia kata alhamdulillah lah, dia cuba letak durian satu kat sini kan. Nak test lah tengok kan, babi tak masuk sini. Jom. Anggaran kos 8 ekar. Ha. Lebih kurang poliwire ni satu gulung lebih kurang 160. Jadi 6,700 tak silap. 6,700. Sebab kos yang tinggi ni besi. Besi ni tinggi. Nak tebuk lubang lagi, insulator. Oh, banyak pakai. Tapi memang memuaskan lah. Memang puas hati lah. Milik dusun pun memang puas hati je lah. Tak perlu malam kita tunggu kat dusun. Kita boleh relax. Pagi kita kutip buah saja. Tak perlu susah payah. Jadi orang sebelah ni, dusun sebelah ni minta sambung lah. Sambung wayar ni ke saya punya pagar elektrik lah. Maksudnya memang tak boleh lah. Dia melawan. Akan merosakkan kita punya ibu api, energizer. Kita jangan berkira sangat nak buat keluar kos untuk dusun ni. Sebab satu pokok dia beratus buah durian dia lebih bagi. Tapi kalau babi hutan dia datang, habis lincin. Jangan harap kita boleh kutip hasil. Itu babi belum lagi kera, beruk, lutung lagi. Dan dusun ni memang banyak. Jadi pada kita nak pakai pagar zinc, dusun sebelah sana dah pakai zinc. Modal dia dah keluar RM30,000. Tapi babi hutan kera, beruk masuk macam biasa. Itu ke kos paling rendah dekat dalam 6 ekar RM30,000 pagar zinc. Sebab zinc je pilih pun nipis. Babi datang saiz besar-besar motor tu kat sini. Bukan saiz kecil-kecil. Nah, jadi dia minta pasang pagar elektrik. Memang kita tengok tak yakin dengan, tapi binatang yang kena memang dia dah serik. Oh, ada yang kata nanti buruk ke datang, dia datang pokok sebelah, kalau lompat pokok sebelah masuk dalam tu. Okey, tapi walau macam mana pun kerau buruk ni akan kami belah bawah juga. Dia akan dia tendang buah, dia akan kami belah bawah juga. Dia akan jalan tu, dia terpegang kat sini. Memang tak datang lah. Nampak. Nak jimat kos sikit, kita pakai PVC. Bagi saya PVC selagi senang, kita pacak. Diikat dengan kabel tie. Dulu saya pasang sebelah sini, sekarang sebelah sini. Cara dia akan mudah. Nampak? Kalau nak sambung pun bukan susah pun. Kita ikat satu wire sini. Dusun sebelah sini nampak. Kepada sebelah sini. Sama dah semua function. Okay, kalau untuk babi hutan, kita ambil jarak 6 inci daripada bawah. Tak perlu bawah sangat, 6 inci cukup. 6 inci. Lepas tu kita selang. Ni 4 line, boleh buat 5 atau 6 line boleh buat, tak masalah. Pagar elektrik ni bukan untuk binatang ke. Pencuri buah durian pun akan takut. Main malam-malam merabur tu, merabur lah kalau kena ni. Punggung tu keluar tai. 5 joule. Jadi saya tengok dalam video dan situ ada yang test lah. Cuba test ni cara memegang. Takat 0.5 1 joule tu boleh lah. Kan 5 joule main cuba pegang tengok. Nampak kesan babi. Hujan.
hujan memang dia banyak. Ini memang banyak. Kali mana 50-60 ekor. Kali senapang pun tak boleh nak kawal ni. Saya ada buat 2 gate. Ni masuk masuk hilang masuk ke sini. Kalau naik motor sampai masuk ke depan. Ni susun sebelah. Masih lagi belum ada keyakinan untuk masang. Dia sanggup tunggu. Nampak kesan babi bawah tu. Musim hujan lagi banyak. Nampak tak ada rempuh pun. Ada cakap nanti je rempuh kan. Mana ada tak ada kesan rempuh pun. Mana yang kena memang dah serik. Kalau kita nak tahu kera beruk, datang kita tengok tali di atas ni. Kalau ada kendur di atas tu, tu tanda memang ada kera beruk. Dia dah kena. Sekarang musim bunga. Musim bunga dah lutung. Lutung. Dah berbuah besar-besar bola tu, kera beruk. Dia tendang. Kalau kita ada senapang pun, binatang tu memang cerdik. Kita buat senapang, dia menyorok. Kita balik, dia keluar. Sangat efektif. Kalau kita pasang pagar chain link, pagar zinc, memang kos sangat tinggi lah, berpuluh-puluh ribu. Habis kawasan bukit ni, kita pasang memang tak sesuai pagar zinc. Sekali angin datang, tumbang. Dah tumbang, kita pun boleh tumbang juga. Kita kena perlu letak cyborg ni. Nanti ada yang tak faham, dia ingat pagar apa, pegang-pegang dia cerit dalam seluar. Tapi tu lah saya kata, terang cakap lah. Nak pilih ibu api, biar jul yang tinggi. Kita tak perlukan keluar modal 2-3 kali. Dan satu lagi, bila apa kelebihan yang jul tinggi ni ya. Okey, kelebihan yang jul tinggi ni, kalau dia ada macam rumput di kawasan sini. Kita tengok-tengok rumput. Rumput. Rumput yang semak sini. Okay, kalau ada rumput yang terkena kat sini. Kalau kita jual kita rendah. Dia tak kuat. Sebab apa? Power akan leaking. Nampak? Nak ikut semak macam ni memang tak boleh ni. Kadang-kadang jul dia kurang, power pun kurang. Kita boleh tengok sini. Tengok ni patut kena maintenance sikit, memang kena tebas-tebas. Tapi saya tak kisah sangat sebab saya punya ibu api dia kuat. Dekat-dekat semak-semak ni tak masalah. Sebab saya pakai polywire. Kalau pakai tensil nak lagi kuat, kita pakai tensil. Macam-macam dawai tapi memang tahan. Tapi dia tak boleh semak-semak macam ni. Memang lagi kuat. Itu memang lagi kuat. Kalau dia kena kejutan dia, shot dia tu. Polywire ni dalam ni dia ada gelung nylon tu. Dia tak nampak semua dia punya dawai dia. Dawai dia ada sembunyi dalam ni. Jadi kalau kena-kena semak-semak ni, mesti ada lagi dia punya power dia untuk buat shot. Kos untuk satu ekar dalam 2,000 lebih ataupun 1,000 lebih ikut pada kita pakai pipe PVC ataupun besi.
Pack PVC tu memang ada jual set. Kita order, kita cakap berapa ekar dia akan bagi. Tak perlu kita risau nak beli, nak potong apa semua kan. Tapi kalau nak buat sendiri pun boleh juga kan. Bagi saya beli lah dari segi senang. Pasang dia sendiri. Pasang, kos pasang memanglah tinggi. Satu ekar kalau silap kos pasang kata tak RM1,000 tak silap saya. Ada yang mana-mana kontraktor ambil ya. Nanti musim bunga. Bulan 6, bulan 7, buah gugur. Jadi kita dah pasang pagar elektrik ni, kita pun boleh tidur lena. Kita tak perlu risau. Dia ada guard 24 jam. Jadi kita hanya maintenance sahaja. Maintenance kita check bateri. Dan kita check berapa volt yang tinggal. Biasa 11,000, 10,000, 9,000. 8,000, 7,000. Kalau babi 2,000 volt pun dah boleh dah. Tapi joule yang tinggi lah. Ni fan tester. Pastikan kita beli yang jenis ada branded sikit. Jangan pakai jenis LED tu. Kita tak tahu berapa yang volt dia tinggal. Macam ni. Ini brand Zareba. Dia boleh mengesan kira ada tak masalah pakai elektrik dan berapa volt. Kalau kita beli yang LED tu RM20 tu, kita tak tahu berapa kuatan dia. Dia cuma tunjuk. Tak apa tepat sangat bagi saya, tak apa tepat. Pastikan dia ambil digital. Digital. Banyak jual dalam Shopee. Okay. Kita dah tahu lah berapa harga dia kan. Okay. Lepas ni saya akan tunjukkan video cara memilih energizer ibu api. Banyak yang kita tengok yang dalam tujuan murah macam mana, apa kelebihan dia, berapa kekuatan dia. Nantikan video akan datang. Jangan lupa tekan button subscribe. Okay. Assalamualaikum.